terdiam dan tahukah kamu selama ini ku nikmati suaramu diam-diam, tapi aku tahu kamu tak tahu. Aku tak tahu mengapa kau selalu bersama dirinya yang jelek itu. Cantik aku, dan aku tak tahu kenapa kau selalu membalas senyumnya yang nyengirku dan manis aku. Yang aku tahu suka padanya. Jika rasanya jatuh hati pada yang tak mencintai, mengagumi tanpa bisa memiliki, hanya membuat aku jadi sakit hati. Rasa ini ku harus mencoba lupakan dirimu sampai di batas waktu yang ku tak tahu. Ku tak mengerti dengan semua yang telah ku alami. Tak mengerti mengapa harus sering sakit hati. Karena aku selama ini terlalu berharap untuk dicintai. Inikah rasanya jatuh hati pada yang tak mencintai, mengagumi tanpa bisa memiliki, hanya membuat aku jadi sakit hati. Oh, oh. Ku tak mau hidupku terus memendam rasa ini. Ku harus mencoba lupakan dirimu sampai di batas waktu yang ku tak tahu. Wow. Cinta tak terbalas. Cinta tak terbalas.
Rasanya sakit sekali ya. Sakit. Wah, ya. Mas Tama pernah merasakan. Oh, pernah sekali toh ya. Pernah merasakan cinta tak terbalas. Alhamdulillah. Sama seorang cewek. Oh iya toh ya, pastinya. Masa sama Aing. Kirain dulunya sama cowok, terus karena enggak terbalas. Iya, karena aku udah bosan sama Aib toh ya. Masa mau main klinyit-klinyit terus. Oh, gitu. Jadi karena dulu Mas Tama ini cinta tak terbalas sama Mas Aib gitu. Ora ya. Juga jadi, tuh. Ora juga. Jadi sekarang pindah ke cewek. Sebenarnya kita dulu ngincer Vera semua gitu ya. Iya. Tapi Vera pilihnya waduh, setir bunder. Oke, sekarang kita mengundang Java Five untuk duduk ke sini. Langsung bisa teman-teman Java Five bisa langsung merapat ke sini ya. Mantap nih. Oh, botak. Oke, selamat datang Java Five. Maria dong ya. Wow. Dia malas banget kayaknya duduk Maria, di sebelah Mas Tama ya. Mitch. Wah. Ini vokalis andalan gue. Wah, luar biasa. Wah. Namanya Mar, Komar. Marianto. Luar biasa. Okay. Nah, selamat malam teman-teman Java Five. Halo. Mana selamat malam, semangat ya Java Five. Ya kira semangat ra iso lungguh nih. Sini dong. Mau apa? Kita mau tanya dulu namanya filosofinya Java Five. Nah. Bentar dulu, tak kenal maka tak sayang. Oh iya, benar. Jadi kita sayang-sayangan dulu. Astagfirullah. Silakan. Kenalan jadi dulu. Yang perempuan dulu ya. Oh iya, padahal udah kenal nih. Yo, pura-pura itu. Pura-purnya enggak kenal. Siapa lu? Iya. Oke. Ada siapa ini? Aku Maria Raras. Maria Raras. Dipanggilnya Maria atau Raras nih? Terserah dah mau. Terserah. Halo Maria. Bebas. Maria, Raras Maria. 008. Wow. Tadi mau ngomong itu. Oke. Kalau yang sampingnya. Aku Sania Krisna, panggilannya Sania. Sania. Oh, Sania PB Gaski. Ibumu kalau masak makanya dia juga. Minyak goreng. Terlahir dari minyak goreng. Astagfirullah. Belakangnya gagah nih yang gagah. Ini bodyguard-bodyguard. Itu kayak kebo junior, men. Kiki. Oh iya. Kamu. Buat aku. Afa Fauzan. Afa. Panggilannya? Afa. Ada lagi. Apa? Lo lihat. Mending Ojan ya. Ojan. Okay, Ojan api. Mas Afa. Oke, okay, yang tengah. Yang tengah nih. Tengah-tengah. Sefa Aji. Panggilannya? Sefa. Ngomong. Nge-save. Panggilannya apa, Mas Sefa? Sayang. Oh, sayang. Tenang mas, lucu. Nek berundung gini, masih bisa lah ya mas. Masih kalau kayak kita kayak tua, nggak usah. Nek punyanya Vera kan bentar lagi tua toh. Sumpah. Oke, terakhir. Yang terakhir. Nama saya Idu. Idu Christian. Idu Christian. Namanya Idung. Idu. Ido. Ide Odo Kijang. Ido. Nah, soalnya kalau misalkan hidung kan bolongannya ada dua. Uh-huh. Jadi kamu harus punya pasangan dong. Wow. No. Kan, aku kan depan kamu. Gitu? Masa bolongan dua? Mana aja lu. Aduh, oke, Java Five. Kenapa dinamai Java Five? Singkatnya aja. Filosofinya. Siapa nih Maria apa? Apa? Sanyul. Gitu ya. Filosofinya Java Five. Ya, jadi Java Five itu dari nama, kita kan orang Jawa-Jawa semua. Mm-hmm. Oh. Jadinya Java dan limanya karena kita berlima, jadi namanya Java Five. Oh, benar Vera tadi. Benar kan? Benar. Jawa ada lima. Jawa bener. Ada lima. Maksudnya apa? Benar. Oke, kayaknya kita langsung aja tes adu kekompakan ya. Oh, ada tes adu kekompakan. Ada tesnya. Oh, ada di sini toh. Oke. Gimana Vera? Jadi kayak bumper sih ya. Jadi nanti apa namanya? Kalian bakal dibacain oleh Mbak Vera ya. Sebelum lanjut pastinya tentang album dan segala macam. Nanti Mbak Vera bakal bacain seputar tentang tes adu kekompakan. Nanti kalian jawab bareng-bareng ya pokoknya. Woy. Langsung. Misalnya Mbak Vera tanya,
Apa? Siapa yang sering telat? Wah, besaran langsung jawab. Idu. Atau siapa? Tapi berarti sebelum jawab nanti Mas Tama hitung dari 1 sampai 3. Oh iya, 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 iya. Biar bareng. Tahu okay. Ya, langsung jawab ya. Yang beda sendiri kena hukuman ya. Yang beda sendiri nanti harus keluar. Iya, kalau cowok cium Vera. Loh, mau dong. Jangan. Yang di rumah pengen. Jangan, Bapak. Oke, okay, siap ya. Berarti nanya ya ke Maria sama ke Sania ya? Oh, enggak, ke semuanya. Semua. Ke semuanya. Jadi okay. Semuanya harus standby ya. Siap ya. Oke, okay, Vera bacain diintip. Pertanyaannya, nanti habis itu Mas Tama hitung dari 1 sampai 3. Okay. Dan habis itu kalian jawab secara kompak. Oke? Okay? Siap. Pasti enggak kompak yo. Lo kompak tau ya. Dedek, eja Fafa yo. Aduh. Ini kebalik ya, mohon maaf. Iya, enggak usah dibaca balik aja iya, dong. Iya, dibaca aja. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, kalian pilih band atau solo? 1, 2, 3. Ya. Wah, kompak semua. Ini aku solo tetep tuh. Iya, pilihanku nih solo. Mas Alip, Aduh, Alip. Alip cek corang. Apa mau nanya? Mas Ayib. Oh, solo apa Bandungan? Waduh, solo tiga tuh ya. Oh iya, kopeng deh. Kopeng. Lebih mudah. Jawab dong. Oh, tetep tuh, Tembalang tuh. Oh, Tembalang. Kalian okay. Nanya. Gratis oh ya? Oke. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap, jawab five nih. Pilih. Nah, ini ngintip nih, pasti nih. Ya, gak apa-apa. Gak boleh ngintipin Vera dong. Ya, ngintip kamu. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pilih latihan atau pacaran? 1, 2, 3. Latihan. Sania? Peres. Sania kan lagi. Tadi beda dia banyak kayaknya. Lagi berangkat ke Jakarta. Latihan semua. Beda, oh, itu beda. Iya. Itu latihan loh, Dok. Latihan tuh ya. Iya, baju kuning jangan sampai lolos. Oh, dibawa matinya itu. Oh iya iya iya. Matinya itu. Oke, pertanyaan ketiga. Ketiga. Pertanyaan ketiga. Sesama anggota Java 5, kalian pilih musuhan atau baperan? 1, 2, 3. Musuhan. Musuhan. Siapa yang pilih baperan tadi? Siapa yang pilih? Sulu. Musuhan, baperan. Siapa yang milih baperan? Siapa tadi baperan? Oh, baperan. Oh, baperan. Sania tadi milih apa? Musuhan. Musuhan apa? Musuhan semua ya? Oh, bener loh ya. Berarti yang baperan hanya cuma Maria. Maria. Maria jomblo atau enggak sih? Jomblo toh? Maria jomblo. Jomblo itu jomblo masuk neraka. Sesuai ya sama lagu ya, tapi inspirasinya dari aku. Hati. Oh, inspirasinya dari Maria. Luar biasa. Ini sebenarnya jeritan hati ya. Benar. Tapi tadi kan antara musuhan sama baperan, milih yang baperan. Nah, kalau misalkan disuruh milih sesama anggota Java 5 ini kan ada 3 cowok ya, kalau milih baperan mau baper sama siapa? Edit. Sorry, ini tukang pelnya gak usah dihitung. Tukang cilok gak? Coba ada 3 ini siapa yang kalau harus baper? Harus ya? Harus baper? Misalkan? Pak Kris. Ojo di gobo-gobo. Kita iklan dulu kayaknya ya, abis okay. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut, maksudnya perjalanan Java 5, terus juga pasti seputar video klip yang bakal kita kulik, dan juga pasti nanti bakal ada media partner juga. Ternyata. Oh yang masuk, okay. Pokoknya tunggu aja setelah pariwara berikutnya. Oke, okay, tetap di musik, jeng-jeng.